dalam rangka program pemerintah yang sedang gencar digembor-gemborkan khususnya Kadispora Bapak Dedi Mulyana. Dan masyarakat pun sangat menilai positif dari perwakilan tokoh budaya yaitu salah satunya seni budaya pencaksilat yang ada di Kota Tasik khususnya Kampung Sambong Tengah Kelurahan Sambong Pari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Sabtu malam 4 Februari 2023, saat ditemui awak media, Abah Nanang mengatakan untuk kegiatan ini ada 4 tahapan 1 tingkat taman kanak-kanak TK, 2 tingkat sekolah dasar SD, 3 tingkat sekolah menengah SMP, 4 tingkat sekolah atas SMA. Untuk hasil kegiatan ini alhamdulillah udah beberapa kali mendapatkan juara tingkat kota, provinsi, serta nasional pun kemarin di Garut mendapatkan emas itu pun dari anak didik kami ini. Serta dukungan dari masyarakat pun sangat peduli sekali dari seni budaya yang kami pimpin. Semoga harapan kedepannya ini bisa didengar oleh pemerintah serta pemerintah peduli dengan seni budaya pencaksilat ini. Yang kami gelar di kampung kami ini, ujarnya. Enceng Solihin pun mengatakan untuk latihan ini diagendakan 1 minggu 2 kali latihan dan murid didik kami ada 100 siswa. Yang ikut latihan pencaksilat ini kebetulan Paguron Silat Ligar Mustafa ini didirikan tahun 88 di Sambong Pari ini dari Usik Buhun yang ada di Cilembang. Pungkas Enceng Solihin. Terima kasih.
Selamat malam, Abah. Dalam program apa ini? Malam. Selamat malam, ini dalam program tentang cara latihan anak-anak yang selama ini rutin latihan satu dalam satu minggu itu dua malam, malam Kamis dan malam Minggu. Untuk program ini ada berapa murid ini yang terdaftar di sini? Yang terdaftar terus yang tercatat berapa orang semua? Kalau ini dua cabang ya. Dua cabang. Kalau di sini Samong Pari itu adalah 25 siswa. Terdiri dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau Napas Jabar yang lain sama, cuma yang datang 15 dari Cilembang, dari Napas Jabar BSP. BSP Cilembang. Iya. Tapi untuk program ini, Mbah, antusias masyarakat sangat peduli ya, Mbah ya? Iya, jelas. Sangat sekali, soalnya prestasi dari awal di sini didirikan udah beberapa kalinya. Beberapa event ya? Ya, dari Priangan Timur, Kota, Jawa Barat, bahkan nasional juga waktu di Garut. Alhamdulillah mendapat emas, perak, perunggu, semuanya dapat. Sehingga dalam pulang ke kampung halaman disambut oleh aparat setempat dan tokoh masyarakat gitu. Antusias gitu, iya, Pak. Sangat, iya, sangat bahagia gitu. Iya. Ya, dari pertama event kan kejuaraan event sekota, terus ke Priangan Timur, sampai Jawa Barat, kemarin yang di Garut, nasional ya? Nasional, ya alhamdulillah gitu. Semua anak-anak mendapat prestasi lah, mendapat kejuaraan medali emas, perak, perunggu, alhamdulillah gitu. Tapi tanggapan dari pemerintah ada nggak bantuan gitu ke padepokan ini? Gitu? Belum ya. Selama ini belum ada gitu. Belum. Jadi harapan mungkin harapannya ke depannya gitu. Harapan ke depannya ya untuk memberikan spirit lah untuk anak-anak di sini, untuk pemerintah supaya memberi bantuan lah. Memperhatikan. Dari seni budayanya ya, gitu ya. Kami selaku pelaku seni budaya yang mempertahankan seni budaya dari usia dini, yang selalu berprestasi. Kemarin alhamdulillah juga juara 1, juara 2, juara 3 dapat semua gitu. Ya mudah. Berdirinya sejak kapan ini, Pak? Kalau cabang hampir memang ini udah lama ya, Bubun ya. Kemarin sempat berhenti dulu ya. Dari memang awal-awalnya ini berdirinya Pegurun tuh tahun berapa lama kan, tahun 88 udah ada gitu kan. Enggak, untuk di sini, untuk di sini. Oligar Mustafa gitu kan. Ya di sini gitu, di sini dari Buhun gitu kan, tahun 88 udah berdiri Liga Mustafa. Cuma untuk prestasi di ada 3 tahunan ya. Iya. Ya kurang lebih lah 3 tahunan gitu untuk meraih prestasi anak-anak di sini. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan dengan program ini ada perhatian dari pemerintah ya, Mbak ya. Iya, ya. Mudah-mudahan. Saya terima kasih kepada Abang Media. Hanya kepada siapa ya saya untuk menyampaikan gitu. Ya. Mudah-mudahan dengan media ini kami didengar gitu. Iya, siap. Siap. Terima kasih, Pak. Dengan siapa, Pak? Sama-sama. Saya Nanang Tarya Semantri. Jadi saya sebagai wakil ketua Liga Mustafa cabang Napak Jabar Sambong Pari, yang nama saya Anceng Solihin. Oh, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Thank you.